Ini ada apa? Ada pertigaan ini, guys. Kita belok kanan. Kita belok kanan di sini. Ini saya mau ke Suko, guys. Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Ini saya masih ada di Krembung, guys. Habis Krembung itu, karena Krembung itu perbatasan sama Mojokerto. Jadi habis Krembung ini kita sudah masuk Mojokerto. Nah, ini ada pabrik gula Krembung, guys. Sebelah kanan ada pabrik gula Krembung. Itu pabrik gulanya PG Krembung. Seperti ini. Sampai di kiri-kiri, sebelah kiri juga. Luas banget pabriknya. Ada jembatan ya, guys. Tapi sini kita ini tikungan tajam. Kita melewati jembatan. Dari setelah jembatan itu kita udah masuk Kabupaten Mojokerto berarti, guys. Ini, guys. Kita sudah memasuki wilayah Mojokerto Kabupaten. Ya, begini kondisinya. Di sini banyak sawah penghasil tebu, guys. Terus sebelah kiri ada lapangan bola. Oh, dibersihkan, guys. Dirawat sekali sekarang lapangannya. Nah, ini truknya nggak bisa nyalip. Wow, truknya besar sekali. Ini ada jembatan, guys. Jembatan itu ada sungai ya, tapi nggak tahu nama sungainya sungai apa. Yang jelas warnanya itu coklat, guys. Warnanya coklat. Itu ada lapangan kayak voli. Dusun Toyorono, Desa Sukoanyar, guys. Ini Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kalau Mojokerto biasa banyak bangunan kayak gini, guys. Kayak bangunan candi gitu. Ada lagi jembatan kayak tadi, guys. Tapi ini agak lebar ini. Nah, itu ada pabrik sebelah kiri. Sebelah kanan banyak pabrik.
aku tak berhenti dulu guys, mau ngecek HP, takut ketinggalan. Setelah itu pabriknya banyak sekali, ada pabrik kertas. Oh, ternyata HP saya aman, kita lanjut. Masih jam 1:15. Itu sebelah kanan itu ada pabrik kertas ya guys. Waduh, panjang sekali pabriknya guys. Ini ada perumahan sebelah kiri. Alfamartnya ada, warkop ada. Itu PT Sun Paper Source. Sun Paper Source guys. Ada sawah ya suasananya kayak gini ya guys. Nah di depan ini ada pertigaan, belok kiri itu ke Pasuruan. Nah kalau belok kanan ke Mojosari guys, kita belok kanan. Nah ini ada apa? Ada kayak drum, ini kosong ya. Kita berhenti. Terus Mojosari. Ini Ngoro ya guys. Kita akan ke Mojosari. Canon fotokopi. Apotek Raditya Raya Ngajingan. Sebelah kanan ada Alfamart guys. Ada Alfamart, banyak toko ya di sini. Dain keramik, bakso. Zona nyaman. Seperti ini ya guys. Bisa dilihat sendiri, ini ada di Mojokerto. Jalan Brawijaya Ngoro. Ini Jalan Brawijaya Ngoro. Ini ada tempat parkirnya kendaraan truk. Itu penasaran itu pabrik apa ya guys? Sebelah kanan. Nah ini pabriknya. DMC guys, namanya pabrik DMC. Sudah sawah ya. Ini sebelah kiri ada pom bensin ya. Mojokerto Ngoro ada pom bensin. Oh jalannya
belum diperbaiki ya guys. Kalau teman-teman kenal penyanyi dangdut, namanya itu Jihan Audi guys. Jihan Audi, penyanyi dangdut, itu rumahnya daerah sini. Daerah sini ya guys, daerahnya belok gang kanan sini. Daerah belok kanan itu rumahnya. Oh, penyanyi Jihan Audi, penyanyi cilik tapi sudah terkenal ya guys. Beginilah suasananya. Nah ini belok kiri ini loh guys, Dusun Patung. Ini Alfamart, itu Sumber Abadi, One Komputer. Ada jembatan kecil ini guys. Kita segera memasuki Mojosari. Itu ada selamat datang di kota Mojosari guys. Akhirnya kita sudah nyampe di Mojosari. Di kota Mojosari lurus, Mojokerto lurus, Surabaya lurus, Jombang lurus, wisata air panas pacet ngiri. Saya akan coba lewat lurus aja ya guys. Kalau lewat kiri, kini kiri itu pemandangannya sawah tok. Aku tak lewat sini ya, sini ada Polsek Pungging. Oh, kita sudah masuk Pungging guys, Kecamatan Pungging ya. Kita sudah masuk Pungging. Setelah Pungging kita akan masuk ke Mojosari. Jalan Brawijaya Pungging. Ya, di sini ada banyak sekali. Ada Indomaret ya, guys. Makanan soto, apotek. Banyak sekali. Ada Ria Swalayan terkenal. Ria Swalayan cukup terkenal ya, guys. Ini ada apa ini? Balai Desa. Masakan Padang. Hotel juga ada. Lengkap sekali di sini. Jalannya juga cukup bagus. Masih di Jalan Brawijaya. Ini ada pom bensin ya. Bensinnya ada di sini juga, cukup padat penduduk guys, kayak di kota. Supermarket Geraha SA, Mojokerto lurus Terawas kiri. Kalau mau ke Terawas itu belok kiri bisa guys. Tapi ini saya mau ke lurus sana guys. Hayam Wuruk, jalan Hayam Wuruk. Saya ada di jalan Hayam Wuruk. Saya nggak belok kiri. Wonokusumo Gang 7. Sini Wonokusumo ya. Gor, ada gor di sebelah kanan. Gor Kusuma Bangsa ini. Kantor Kecamatan Mojosari ya guys ini. Spesial Bakso Solo. Paramil 0815. Ini ada gang. Oh, bukan gang guys. Ini ada apa lagi nih? RSUD Profesor Dr. Sukandar. RSUD Mojosari ya guys, Profesor Dr. Sukandar. Indomaret, ATM BCA. Toko Subur. Lah ini ada pertigaan guys, saya pilih kiri guys, pacet Mojokerto. Kalau ke kanan itu Krian.
Saya belok kiri ini, guys. Ya, udah di sini saya, Royal Mojosari, cuma makan pacet lurus Indomaret Alfamidi. Ada toko elektronik seperti ini ya, guys. Sebelumnya saya juga sudah buat video lewat jalan sini. Sebelumnya saya lewat Krian. Ini ada toko HP, aksesoris HP. Koperasi ada. Markas, Markas Ranjang, Jalan Erlangga. Ini Jalan Erlangga ya, guys. Baby shop ada. Bang Tanin. Indomaretnya berjibun di sini, guys. Berdekatan. Dapur kue, Rumah Sakit Umum Kartini. Nah, itu. Di sekolahan. Terima kasih Anda telah mematuhi protokol kesehatan. Jalan Hasanuddin, guys. Jalan Hasanuddin, Mojosari. Indomaret, ah, itu ada petunjuk jalan. Pandan Arum lurus, Pacet Trawas lurus, belahan tengah Sumber Tanggul nganan. Ini ada nama tempat itu namanya unik ya, guys. Ada namanya Jalan Belahan Tengah. Desa Belahan Tengah, guys. Sangat lucu. Toko Mitra Keramindu. Ngopi. Banyak giras, guys. Ini saya kepacet mau ngopi ya, guys. Di sana itu kalau ngopi itu enak, adem. Teman-teman kalau pengen ngopi, suasananya